Hai friend, Assalamualaikum. Sebuah resort plus camping area sekaligus playground untuk anak-anak. Di kaki Gunung Lawu, Jawa Tengah. Ada warungnya 24 jam. Seperti apa di dalamnya? Yuk langsung aja. Jadi hari ini kita lagi di Wonder Park Tawangmangu. Ikutin terus ya. Tawangmangu Wonder Park terletak di kawasan Taman Wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Karena basicnya campground area, parkirnya luas. 10 bis besar pun bisa masuk. Dari depan kita sudah langsung diberi petunjuk peta. Biaya masuk di sini satu orang 20.000 dan parkir mobil 5.000. Mau sekedar ke playground atau camping nginap, biayanya sama. Di samping pintu masuk, banyak terdapat warung makan dan persewaan tenda loh. Boleh nanya-nanya dulu atau langsung sewa. Nanti ya, kita mampir jajan sekalian nanya-nanya. Tapi sekarang kita jalan masuk dulu ya. Giniin dong. Gila nih. Jangan raket om. Jangan raket. Hai guys. Aduh ketetesan. Jangan lupa. Hai guys. Sedang di mana kalian guys? Di Wonder Park, lihatin dong. Nih, Wonder Park Tawangmangu. Maksudnya berapa tadi? 1 orang 20. Kalian bayar full nggak? Pasti delik kamu. Sama. Pasti kamu sembunyi kamu. Ya mau merobos-merobos ya. Camping ground di sini terbilang cukup luas. Kamu bisa pilih tempat sesukamu. Untuk tenda, kamu bisa bawa sendiri atau sewa di sini. Mulai dari harga Rp80.000. Karena wilayah di pegunungan, disarankan bawa tenda yang double layer ya, biar tenang walaupun hujan. Untuk persewaan tenda, bisa hubungi petugas di pintu masuk atau warung-warung makan di depan tadi. Nah, menurut kalian kalau di sini, pilih camping atau nginap di resortnya yang kayak gini nih? Coba tulis komentar kalian di bawah ya. Dari pintu masuk, kita langsung disuguhi rabbit zone, bermain sambil memberi makan kelinci. Di sebelahnya ada papan catur raksasa. Di sebelahnya lagi ada area peternakan kambing. Loh, tapi mana kambingnya? Mungkin kambingnya sedang cuti pulang kampung. Bisa juga loh main panahan di sini. Panahannya agak tersembunyi, jadi nggak banyak orang yang tahu. Taunya udah mau pulang. Kasihan bapak ini. Permainan di sini ada yang gratis, ada pula yang berbayar. Nah, kita mulai permainan yang gratis-gratis dulu ya. Tetap dampingi dan awasi anak Anda saat bermain ya. Sebenarnya kita kesini tanpa perencanaan. Rencana awal kita mau ke Lawu Park. Tapi pas nyampe di sana, pengunjungnya membludak guys. Bahkan cari parkir aja sulit.
Nah, daripada kelamaan, ya udah kita lari ke plan B. Kita lari ke Wonder Park ini, friend. Ya sana. Ini sudutnya bagus kalau dari sini deh. Langsung. Nah, ini jembatan yang paling favorit buat foto-foto dan ngevlog. Pemandangannya memang wow sekali. Kita coba permainan arena balon yuk. Tiketnya Rp15.000. Coba lagi deh. Ini lompatnya yang tinggi. Sekarang coba kita naik ATV. Lihat ngarepe barang lah. Nek sepeda pinten, Pak? Sepeda 30.000. 30 berapa menit? 15 menit. Nek niki piro? 50. Udah? 50. Udah 50. Udah. Tuh, 50. Pegangin. Muternya mana? Nggih. Boleh ke aku bawah itu jalan lurus ini nanti di bawah jembatan belok kiri mentok sana nanti belok kiri masuk sini lagi. Oh ya. Betul 15 menit ya, Bu. Dea mana? Dea. Masukin gigi no.
retreat malam di sini. Nyari apa di situ? Emang ada? Iya, dibuat, Ma. Di sini ada juga musola yang lumayan besar dan bersih. Nah, sekarang saatnya ngemil nih. Dingin-dingin gini, enaknya makan bakso sama sate kelinci. Mangkok kalih kap, sami to regane? Sama. Enak nganggo kap. Pengin pake mangkok. Nggih. Enak nganggo kap iki ketoke. Wih, nikmat. Pedes banget. Nggih, sedikit mau. Oh iya, warung di sini buka 24 jam, tapi saat ada yang camping atau ada tamu di resortnya. Ingat ya, 24 jam saat ada yang camping atau ada tamu resort. Jadi nggak selalu 24 jam, jangan salah. Di warung bakso ini, kamu juga bisa sewa tenda. Mulai dari harga Rp80.000 sampai Rp180.000. Oh. Baksonya gede-gede. Isinya 5-10 ribu, lumayan. Tidak lebih mahal walaupun di tempat wisata. Sate kelinci, Mas. Ini ayam. Wah, ayam. Kok kelincinya habis? Ternyata sate kelincinya habis, guys. Ya udah, sate ayam aja lah. Sate kelinci alias ayam. Karena habis. Lah itu dapat. Lu ada lontongnya? Lontongnya terserah, Bu. Lontongnya tinggal itu. Oh, bonus. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pinten seporsi, Bu? Sate ayam 18. 18. Sate kelinci 22. 22. Untung udah pulang, hujan ya. Hujannya untung kita udah pulang ya. Nah, pas kita mau pulang, pas hujan turun. Pas banget memang. Ya, inilah rezeki anak soleh. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.